last month Akzia, last week Akzia, tempoh hari pun Akzia, hari ini pun Akzia lagi. Nah, so kita mau review lagi satu jentera yang telah kita peroketkan, bolt on turbokan daripada NA kepada, yalah, turbo. Tapi sebelum saya review, jangan lupa tekan button subscribe, like, share, tekan button noti, komen dan segala macam bosku ya. Akzia. Memang sekarang kita musim Akzia. Oke, okay, so sekarang ni kalau boleh dikatakan kalau musim KK lah. Oke, okay? So Akzia ni merupakan mainan-mainan macam golongan Gen Z buat masa sekarang ni lah. Oke, okay? So kalau mau cakap, kalau kita mau sembang mengenai Lisa Kenari ka ataupun Myvi ka ataupun Kancil ka whatever, itu adalah old school lah. So kalau new school, memang selalu orang akan roketkan Akzia, Beza ataupun Myvi Gentry lah buat masa sekarang ni. So, tapi saya tidak mau sembang pasal itulah. So hari ini kita mau sembang Pro 2 Akzia. Ini macam model lama sikit lah, cuma dia sudah kasih facelift lah kan meng. Macam sudah dia kasih facelift sudah ni, sudah dia kasih body kit, sudah ada diffuser, side skirt apa semua, nampak garang lah, nampak garang. Okey. So apa yang kita modkan ke dalam jentera ni? Okey. So ini adalah Pro 2 Akzia 1.0. Alright. So kita bolt on turbokan lah dari NA kepada bolt on turbo. Okay, so apakah spek-spek yang telah kita masukkan ke dalam jentera ini? Okay, first of all, of course turbo lah. Okay, pas tengok tu dia punya turbo sana tu di bawah tu. Okay, first memang turbo lah. Okay, kalau kamu nampak kita custom dia punya manifold. Okay, downpipe, turbo, return supply turbo dan segala macam lah. Okay. Dan lepas tu kalau kamu nampak di sini wastegate lah, kita ada external wastegate turbo smart 38 mm. So ini adalah memang spek-spek yang selalunya yang memang kami pasangkan lah. Okey, sekiranya anda ingin bolt on turbo kan. Alright, setelah bolt on turbo perlu ada map sensor. Okey, kamu mesti ingat map sensor tu. Map sensor turbo. Okey, sebab kalau kamu masih pakai yang asal and then lepas tu kamu mau upgrade issue management, kereta akan menjadi gila, tidak akan stabil. So perlu ada map sensor turbo. Biasalah, bahkan kereta sudah turbo tak lah pakai map sensor NA. Haiya, macam Uncle Roger bilang, haiya, mana boleh kan. Okay, and then lepas tu in-house custom intercooler piping menggunakan stainless steel. Alright, ni kamu tengok dia punya intercooler menggunakan strut racing bar and plate. Okay, ini untuk pengetahuan lah, asas lah. Okay, intercooler ni dia ada dua jenis, satu delta fin, satu bar and plate. So bar and plate dia punya jenis beginilah, dia rata, dia tebal, dia lagi tahan lama. So kalau macam delta fin, dia lagi nipis. Lepas tu dia punya permukaan depan ni dia ada macam bukit-bukit. Tapi kalau bar and plate dia rata. Perbezaan dia delta fin, contohlah delta fin tu dia kira first stage lah. Bar and plate ni kira second stage lah, sebab dia dapat tahan pressure yang lebih tinggi lah. Okay? And then lepas tu kita menggunakan hose-hose daripada Samco full set sekali dengan clamp all the way ke throttle body lah. Kamu harus tengok lah. Okay. So seperti mana yang kamu nampak ni, ini customer, ini customer lah pula. Ini kereta dia masih juga menggunakan Reddit yang asal lah, sama SPT yang asal. Okay, tunggu budgetnya ada lebih sikit lah baru kita upgrade lagi lah. Biasalah kan, sekarang ni zaman madani. So walaupun dalam zaman madani ini, pejuang masih juga meroket. Padu kah tidak padu tu bosku? Alright. So sudah bolt on turbo, dia punya otak pun kita perlu upgrade. Okay, kalau ada budget lebih kita beli pakai standalone lah. Tetapi kalau untuk package ni kita pakai ECU piggy bag saja lah. Okay, tengok ECU piggy bag dia guna KKT 32 compact F103. So ini adalah sejenis ECU yang menumpang saja. So kalau saya mau cakap banyak-banyak pun kan, kalau sesiapa yang sudah follow kami rapat-rapat tuan memang tahulah. So ini adalah memang ECU management yang terlajak laris. Okay, ECU management yang memang terlajak laris. Okay, so kira macam Ameng, macam hari-hari kan Meng? Macam hari-hari jugalah orang pasang KKT. Setiap minggu tidak akan tidak ada, mesti ada. Itu nanti kami akan buat lagi satu video lah, kenapa KKT ini terlampau famous, apakah kegunaannya, apakah fungsi dia, apakah kelebihannya dan segala macam lah. Okay. So kalau untuk package ni pun kita akan terus bagi dengan boost meter lah, DVA1 tu lah. Estimate dia Meng, DVA1 boost meter, di mana kita mau tengok dia punya boost meter lah. Dia tengok dia punya boost meter, tengok dia punya pressure boost tu supaya tidak berlebihan. Kalau tidak boost meter, macam mana kita boleh
kau tengok dia punya pressure boost tu, nanti berlebihan pecah enjin. Ha, begitu ah. So ini adalah dan jentera ni adalah automatic, okey, automatic. Ha. So itu adalah serba sedikit mengenai jentera Prodo Axia yang telah kita roketkan, yang telah kita convert daripada NA kepada bolt-on turbo. Okey. Jangan risau, sesiapa yang ingin upgrade, kami adalah profesional. Okey, kami sudah banyak buat jentera ni bermacam-macam jenis. Kalau kamu tidak percaya, that's why di permulaan video ni saya sudah cakap, subscribe, like, share, komen kami punya YouTube channel ni bosku. Pasal kenapa? Di mana YouTube channel kami ni, kami selalu update ataupun upload video yang telah kami roketkan jentera-jentera semua. Ha, itu adalah bukti. Kalau mencakap saya tidak guna, kita perlu ada bukti bosku. Ha, terus follow kami rapat-rapat di Blacklist Performance Sport, Performance nombor 1 di Borneo. Bantu meroketkan dan menyelesaikan masalah jentera anda adalah matlamat kami. Assalamualaikum.